Kalian sudah tanda tangan, ada punya mulut. Mulut kalian yang buat dapatkan itu saya. Dikit tuh, jadi pegang, dikit. Tengok-tengok. Tengok siang, ya belum cari, cepat. Cepat. Sama siang, terus biarkan, dia masuk. Saya, cari, cepat, 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 cepat. Cepat. Harus cepat semua, apa-apa keadaannya. Ini orang enggak. Ngapain sih sudah sudah kalian ada seperti ini? Permit you. Cepat. Harga. Hei. Yang mereka cari sini. Sini, jangan kau mereka ini. Biar. Biar sama mereka, biar. 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 Kader yang terlatih dan tersidik pas generasi muda udahnya ngadol cukup lama. Ini harus bisa menguasai sektor-sektor dari tingkat global sampai nasional, harus paham tentang itu. Makanya sekarang dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong semua generasi muda NU, generasi muda ngadol cukup lama ini semua ingin berbangsa, rata, berjalan. Ingin mengabdikan diri, ingin berjuang, ingin khidmat, mengawal perbaikan, mengawal NKRI ini. Jadi ketika kita melangkah, kalau kita ikhlas, langkah kita adalah langkah yang ibadah. Kalau kita ikhlas untuk investasi nanti di akhirat, dia menjaman nanti sama-sama. Makanya ketika ada yang masih tertunan, ada perintah-perintah, anak jalan masuk kantor. Mereka tidak masalah ketika memang betul-betul mau toh belajar, tidak ada masalah. Kalau mereka-mereka ini anggaran mantan dengan mantan berjolak, mantan bajingan, mantan pelacur, tidak masalah. Kalau ketika betul-betul ingin toh di kita ada aturannya, ada ART-nya. Dari pemberhentian itu ada tahapannya. Peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, sampai pemecatan, ada aturannya. Kita organisasi yang besar, tidak hanya lokal di Wonosobo saja, kita sudah mendunia. Sampai hari ini sama-sama Indonesia tidak ada NU dalam bangsa, sudah perang saudara, sudah perang saudara seperti di timur tengah. Mereka itu kapan mau damai? 30 sampai 50 tahun tidak ada yang berani damai. Karena pimpinan-pimpinan di sana selalu memprovokasi. Kalau tidak sealiran, kalau tidak sejamaah, dianggap kafir, dianggap musyrik. Nah ini, makanya berbahagialah di Indonesia ini, yang penuh dengan perdamaian. Surga ini tentunya bagi Indonesia, lebih-lebih di kita di Wonosobo ini, sama-sama. Tidak ada perkara, tidak ada jentung meriam, tidak ada jentung gombok yang hari berjatuhan, nyawa-nyawa tidak bertuan. Jadi seperti itu, ada negara-negara, karena yang main adalah Amerika, Yahudi sama-sama, Yahudi Amerika hanya aku dengan bantuan sama-sama, tanpa perangai, tanpa tendensi orang bayaran, wani mati. Mati kita adalah mati sahib, sama-sama mereka adalah mati sahib, mau bunuh diri adalah mati sahib, sama muslim. Ketika kita berjarak-jarak dengan sama muslim itu adalah sudah lawan sama-sama. Tidak masuk surga. Orang berjuang pada setiap Allah sama-sama. Jangan kita DPDP kepingin masuk nanti kita berinvestasi mulai hari ini untuk bisa beribadah, bisa kita itu diterima semua amal kebaikan kita. Salah satunya itu pengabdian-pengabdian kita yang tanpa pamrih sama-sama. Pengabdian-pengabdian kita yang tanpa terjadi. Aku lihat Allah akan mencatatnya. Baik itu secara dunia ataupun nanti di dunia kiamat nanti sama-sama. Nah ini
kira-kira sepakat tidak ya? Kira-kira mantep orang itu buzzer. Kalau titik ini pun masih ada yang tidak mantep, silakan angkat taksi. Kowo kemarin, kowo taksi keluar. Wes, dari preman dengan dalam posisi kan buzzer, dicucak lah kita. Tapi saya yakin sahabat-sahabat ini yang sudah ikhlas dari rumah, sudah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, istri, anak dan ganda orang, hanya ingin mengabdikan diri pada ulama, para kiai, kepada negeri ini yang kita cintai, sahabat-sahabat. Bila mana kita cinta pada negeri ini adalah satu persatu daripada iman kita itu sudah kuat, sahabat-sahabat. Karena apa? Sekarang banyak kelompok-kelompok kecil, sahabat-sahabat. Kelompok-kelompok kecil yang banyak besar di media, sahabat-sahabat. Betul tidak? Sahabat-sahabat sering melihat sekali. Kita yang besar tidak terasa arogan, sahabat-sahabat. Kita akan menang-menang sendiri. Tapi kelompok-kelompok kecil mereka itu yang selalu mengabrut, selalu membuat kita ini dikecilkan, menghajar kita ke posisi kita. Justru kita ini bangsa ini semakin hari semakin besar, semakin kuat, semakin jaya. Nah inilah karena kuasa Allah sahabat-sahabat. Setiap hari kita dibuka, dipitnah, dicaci maki di media sosial. Tapi kita tiap hari ada di Aceh dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian Jaya. Jadi kita harus berbangga sebagai warga negara yang waras, sebagai warga negara yang waras kita harus berbangga di keluarga besar yang berulang ulama sahabat-sahabat, lebih-lebih di Banten dan Pasar. Makanya ketika Amerika mau macam-macam, kita mau adu domba terus dengan model apa ini, fitnah, caci maki, pecah belah, dengan membuat ustaz-ustaz abal-abal, membuat habaib-habaib itu yang buatan Arab, buatan Amerika, buatan Yahudi untuk merusak Indonesia, untuk merongrong Indonesia. Tapi kenapa? Generasi muda itu selalu bangkit, selalu waspada, selalu bergerak. Karena kita ada kader yang bergerak, tergerak yang sahabat-sahabat. Dengan keadaan apa pun sahabat-sahabat. Makanya kali-kali ini ada bagian dari tetap, saya asli orang tetap, itu sama bergabung di keluarga besar Banjar Wonosobo, kemudian ada beberapa dari kita. Saya apresiasi itu karena kesabaran, karena sahabat-sahabat itu punya riro, punya semangat untuk mengabdikan diri, untuk berjuang, untuk khidmat. Nah inilah makanya hari ini menjadi saksi kunci sahabat-sahabat ini nanti bersama-sama kita menjadi barisannya sambil membahas sahabat-sahabat. Halo mak.